Okay, aku nak tanya korang. Korang tahu tak pasal Taman Tamadun Islam dekat Kuala Terengganu ni? Selain daripada Taman Monument dekat belakang aku ni, sebenarnya ada banyak sebab yang korang kena bawa family korang datang dekat Taman Tamadun Islam ni. Nak tahu apa bendanya? Korang kena tengok video ni sampai habis. Kalau dah sampai Taman Tamadun Islam ni, tak sah kalau korang tak singgah ke Taman Monument. Lepas dah bayar tiket tu, korang akan dapat pasport macam ni. Kononnya macam korang ni pergi melancong lah. Melancong kan kena bawa pasport. Masuk dalam ni rugi kalau korang tak bawa kamera, sebab monumen yang ada dalam ni antara monumen yang masyhur di dunia. Lepas dah habis melawat semua monumen yang ada dalam tu, kita naik River Cruise pula. River Cruise ni ada pakej individu dan juga berkumpulan. Mereka turut menyediakan perkhidmatan feri untuk aktiviti mencandak sotong bermula dari bulan April hingga Jun. Jangan lupa singgah di Masjid Crystal tau. Masjid ni merupakan antara masjid yang tercantik di Asia Tenggara. Di dalam kawasan ini juga ada sebuah pusat convention yang boleh muat seramai 2,500 orang. Pada ada yang datang bersama keluarga tu, boleh sangatlah kalau nak menginap di Villa Crystal ni. Selain mempunyai ruang tamu yang agak luas, villa ni juga mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik mandi. Okay, lepas dah penat-penat jalan dekat Taman Monument tadi, lepas tu kita dah naik boat, bersiap-siap pusing-pusing dekat keliling ni. Yang bestnya dekat sini, komplit. Ada sekali dengan restoran yang diberi nama restoran Bibeteng. Aku nak sebut pun kena ada slang-slang ganu sikit. Dekat sini, untuk minum petang, dia ada pelbagai jenis hidangan. Kalau kau tengok ke depan aku ni, memang meriah gila lah. Daripada ikan celup tepung ada, sotong celup tepung. Lepas tu ada rojak buah, rojak katih. Rojak katih ni ada menu yang special dekat sini. Lepas tu ada ni, kopo lekor. Ni ada jemput bawang. Lepas tu, signature dish juga dekat sini. Dia punya ABC. Tu dia ada seketul aiskrim dekat atas dia letak. Bismillahirrahmanirrahim. Sepetang kalau korang sampai dekat sini, tak payah susah payah nak keluar pergi cari tempat makan ke kan. Boleh lepak dekat restoran Bibeteng ni. Mantap gila. Ini tak boleh berhenti ni. Okey, aku nak try dia punya rojak katih. Aku tak pernah lah makan rojak katih ni. Ini macam gabungan ligamen. Katanya orang sini memang datang dekat restoran Bibeteng ni, memang nak perkena dia punya ni, rojak katih ni. Macam jelly sikit. Kita jadikan sudu gitu pun boleh. Ambil dia punya isi-isi kat dalam ni. First time aku rasa kena dengan selera aku. Tapi mungkin aku ni lebih pada makanan yang pedas-pedas. Bukan makanan yang manis-manis. Tapi aku still boleh terima lagi lah rasa rojak katil ni. Okay, tadi tu minum petang. Sekarang ni kita nak untuk set makan malam pula. Dan aku rasa sesetengah orang Terengganu tak tahu yang dekat sini korang boleh makan macam-macam jenis. Antaranya ikan siakap masak tiga rasa. Lepas tu ada butter prawn, mango chicken, sotong telur masin. Yang depan tu ikan yang besar ni namanya ikan lemoh. Goreng kunyit. Sup tulang. Sup tulang tu nak makan sup saja pun boleh ataupun nak makan dengan roti pun boleh. Lepas tu kita ada steamboat. Set steamboat ni RM25 untuk satu kepala. Tapi minimum kena ambil dua orang. So that means RM50 korang kena bayar. Dan untuk set steamboat tu dia bagi sekali ni. Ada frozen food, ada ramen ni. Lepas tu dia bagi sekali dengan ayam goreng dan juga nasi goreng ni. Aku rasa confirm kenyang punya lah . Kalah semua sekali. Kita tutup ni dulu. Aku nak bagi dia cepat sikit masak. Sementara tu, aku nak rasa dulu dia punya ikan siakap ni. Yes. Mantap. Ni bau betul-betul padu ni. Makan steamboat panas-panas macam ni, duduk pula tu dekat tepi sungai, memang layan habis. Kalau nak datang makan di sini, kami sarankan datang awal sikit, pukul 5 petang macam tu dah buka dah. Atau siapa yang nak buat reservation pun boleh. Setakat yang kami dah cuba, makanan di sini dimasak dengan bersungguh-sungguh dan mereka sedaya upaya untuk menjaga kualiti servis dan makanan. Kalau ada apa-apa kekurangan, boleh terus berjumpa dengan kaki tangan mereka. Sebelum kami balik hari itu, sempatlah merasa ikan cermin bakar kosong. Maksudnya, tidak dibakar dengan apa-apa rempah.
Ikan bakar simple macam ni pun padu gila, babe. Ha, makan pula tu dengan nasi dan sambal belacan yang diperas sikit dengan limau. Kan aku dah cakap, ada banyak lagi sebab kenapa korang kena datang ke Taman Tamadun Islam di Losong, Terengganu ni. Bukan sebab taman monumen je kan? Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga share video ini.